Ibrahim lagi melaku lur muatan 15 ton lur tahun tua tahun 89 masih berjaya di Pantura. Sopirnya Bapak Imam lur muatan aluminium ya, aluminium untuk gandengannya 9 ton, kepalanya 6 ton. Hati-hati Pak Imam, selamat sampai tujuan, sampai Jakarta Timur, ketemu lagi ya di lain kesempatan dan lain waktunya ya. Tetap utamakan keselamatan, keluarga menanti di rumah. Ketemu lur, kerja dulu lagi, Mitsubishi. Mitsubishi Cobra ya, FM.
Selamat pagi ya. Akhirnya ketemu Mitsubishi Cupra ya. Mitsubishi Cupra yang masih istimewa. Mitsubishi Cupra ya, masih selamat di CD Sobotil ya. Ketemu Mitsubishi Cupra. Itunya masih bagus. Pengisian solar. Ini masih bagus ya. Mitsubishi Cupra. 900 punya orang Lasem ya, ekspedisi yang mau kalah sama truk yang muda tahun 70-an ya, England ya, ekspedisi masih parah, mobilnya masih oke, nggak kalah saing. Ya, jumpa lagi ya. Kali ini aku ketemu Mitsubishi Fuso ya, Mitsubishi Fuso Victor ya, tahun 86 yang masih menawan ya. Kalau lihat tampak depannya seperti truk Scania ya, mantap ya. Nah, atasnya ada kabinnya itu variasinya ya. Kita ikuti Fuso keren lor. Fuso. Fuso Mitsubishi Fuso tahun 86 ya, yang menawan. Ya, berjumpa lagi dengan Mas Budi CB Sobodewe. Kali ini aku lagi mereview truk Mitsubishi ya, Mitsubishi Victor FM517H ya, 517H yang long sasis wingsbox PT Berlinstrand ya, yang pemuat karton box dari kota Krian Sidoarjo. Langsung aja kita lihat untuk interior kabinnya. Interior kabinnya, nah seperti ini kacanya, ada tulisannya yang lagi ngetren sekarang. Kita lihat untuk interiornya seperti ini. Interiornya juga sangat bersih, masih utuh semua dengan pelindungnya ya, dengan pelindungnya semua. Nah, kondisinya, nah itu adalah untuk peredam.
full karpet ya, full karpet walaupun tahu truk tahun 2001 tapi masih istimewa ya. Terima kasih atas supportnya Mas Ferry. Jangan segan-segan kalau lewat Pantura mampir lagi ya, biar nanti bisa diliput lagi untuk truknya. Kita lihat ya, langsung aja kita lihat untuk interiornya. Nah seperti ini interiornya. Nah ini ada sound systemnya ya, full sound system. Nah ini adalah power atau parametric equalizer barnya, equalizernya seperti ini. Truknya Mas Ferry ya, dari kota Krian. Nah ini ada sekretariat pengemudi truk Nusantara SPTN Merantau Golek Dulur. Masih utuh semua, speaker-speakernya, blowernya full, masih utuh. Masih utuh, kita lihat untuk bagian kemudinya. Nah, ini adalah monitor panelnya atau speedometernya masih utuh. Ini adalah RPM. Masih ada logonya Mitsubishi. Dan ini adalah switch lampu sen dan lampu utama, lampu kota. Ini untuk wiper ya, untuk wiper dan exhaust gas buang. Ini adalah parking brake-nya. Bagian sisi kanan masih komplit. Ini adalah tempat istirahat bapak sopir ya, bapak sopir atau bapak driver. Nah seperti ini. Ini adalah switch-switchnya atau panel. Ini untuk wingspoke. Untuk wingspoke. Nah, ini salah tiga pedalnya. Ini adalah coupling dan brake sama throttle gas atau pedal gas. Masih utuh semua truknya. Dan ini adalah dual speednya. Dia menggunakan 6 kecepatan maju dan 1 mundur ya, jadi ada 7 kecepatan. Banyak bonekanya, truknya mantap. Ya, demikian ya video yang tak buat tentang truk Mitsubishi Victor FM 517 ya, semoga bisa bermanfaat ya. Dan apabila ada request atau perkataan yang kurang pas, saya minta maaf. Dan atau ada request bisa dituliskan di kolom bagian bawah. Terima kasih Mas Ferry telah disupport, truknya sudah mampir di Rembang ya. Semoga usahanya lancar, jaya terus pokoknya. Jangan segan-segan kalau melintas Pantura Rembang, mampir bisa calling-calling. Bingkiskan rindu. Tetap kompak, tetap semangat, dan salam ya, hati-hati di jalan. Salam dari pecinta truk mania, Mas Budi, CB Sobo Dewi.